Berbumbungkan langit, beralaskan bumi. Oke, selamat petang dan salam sejahtera. Selamat datang ke Biar Jadi Channel. Namaku Francis, berasal dari wilayah Sarawak. Okey, kita kembali lagi di studio baru saya, berbumbungkan langit, beralaskan bumi. Okey, pada video kali ini, saya nak bercerita lagi, nak berkongsi info dengan anda semua berkenaan satu lagi tumbuhan herba yang ada dekat seliling saya punya rumah ni, iaitu sirih Cina. Atau nama saintifik dia adalah Peperomia pellucida. Peperomia pellucida ini mempunyai khasiat yang amat tinggi dan mudah ditanam. Ianya tidak beracun. Dalam masyarakat Melayu, ianya dipanggil atau digelar pokok ketumpang air. Okey, pokok Peperomia pellucida ni boleh tumbuh sehingga 15 hingga 45 cm dan cukup mudah dikenali dengan bentuk daunnya. Daun dia serupa daun terup. Ia juga mempunyai batang yang lembut dan berair. Batang dia kecil-kecil ya. Pokok dia pun kecil, rendah. Batang dia cukup lembut. Okey, ia paling mudah tumbuh di kawasan tanah yang lembap seperti kawasan parit ataupun sawah. Memang mudah didapati lagi-lagi pada musim hujan sebab dia suka kawasan yang lembap dan berair. Kalau musim kemarau dia kurang sikit sebab dia perlukan banyak air sebab batang dia kan berair. Okey, itu sedikit penerangan berkenaan dengan Peperomia pellucida tu tadi ataupun sirih Cina ataupun dipanggil ketumpang air. Okey, dia juga mempunyai khasiat. Walaupun pokok dia kecil, nanti saya akan tunjuk. Pokok dia kecil, nampak macam rumput biasa ya, macam rumput tak guna. Tapi ia mempunyai khasiat yang banyak. Salah satu ialah ia mengandungi bahan yang boleh bertindak sebagai antibiotik. Antibiotik. Bayangkan, herba tepi parit ya. Okey, pokok dia ni, semua pokok dari daun, batang, dahan ke apa, akar dia, semua boleh guna. Semua boleh digunakan untuk dijadikan ubatan. Salah satu dia ialah untuk mengubati sakit kepala. Kalau demam kan, kalau demam ambil dia punya pokok tu tadi, apa kira macam sebatang dua lah, lumatkan habis. Kalau demam, lumatkan pokok tu, lepas tu tampalkan dekat kepala. Mungkin dia berfungsi sebagai penyerap haba lah, keluarkan haba dari badan. Kita kan demam, demam badan panas apa semua, dia jadi macam cool fever lah. Itu fungsi dia kalau kita demam. Tapi pastikan banyak lah. Jika sakit perut, cara dia ambil dia punya pokok tu, lepas tu lumatkan, lumat, perah dengan kain, air perahan dia tu kita minum. Minum, tengoklah pada berapa hari kita sakit perut tu. Tapi kadang-kadang sakit perut ni banyak faktor dia juga. Kadang memulas, angin apa. Kita cuba dengan cara macam itulah, menggunakan herba-herba yang ada di sekeliling kita. Okey, itu saja tadi penerangan berkenaan dengan pokok Peperomia pellucida ni tadi, iaitu sirih Cina. Jadi sekarang saya nak tunjuk macam mana pokok dia tu. Pokok dia seperti ni. Tereng. Saya ada tanam. Dia ada, tengok daun dia. Daun dia memang seperti sirih lah. Memang orang panggil sirih. Tapi tak tahu sebab apa dia panggil sirih Cina. Tengok daun dia. Berbentuk spade juga. Kalau bau, dia ada bau sikit. Dia ada bau-bau wangi sikit. Ini daun dia. Dia ada juga mempunyai biji benih kot ni. Tengok, nampak tak? Aduh, ada biji-biji halus ni.
Saya rasa ini adalah biji benih dah. Batu dia mudah hidup dan mudah tersebar. Nih, tertanam lah. Okey, berkenaan dengan batang dia pula. Batang dia. Tengok lah. Saya patahkan sikit. Tak kisahlah, ni banyak pun. Benda ni liar je. Okey, batang dia tengok. Batang dia jernih, transparent. Tengok, saya patahkan. Wah. Tengok, dia memang betul ada berair. Memang berair. Dia seperti jelly tau. Oh. Bau, tak apa-apa ada bau. Inilah yang dikatakan sirih Cina. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan lebih dekat lagi. Sebab macam ni tak berapa nak nampak. Tengok ni, ni adalah sirih Cina. Kebanyakan dia orang tahu sebenarnya sirih Cina ni macam mana. Dan banyak yang tahu apa khasiat dia. Lagi-lagi kalau kita orang-orang kampung, orang-orang tua dulu-dulu, memang ubat dia yang ni. Anda kena tanam lah benda ni. Sebab dia salah satu herba. Walaupun dia tumbuhan liar. Okey, ini adalah gambaran yang paling jelas sikit. Peperomia pelucida, iaitu sirih Cina. Okey, sekian saja video kita pada kali ini berkenaan dengan pokok sirih Cina ataupun Peperomia pelucida, iaitu tumbuhan herba yang liar tapi banyak khasiat dah. Jangan lupa like, share, subscribe Biar Jadi Channel. Biar sampai maju ke hadapan, biar terus semangat memberi info-info kepada anda semua. Teruskan menyokong Biar Jadi Channel. Biar jadi sampai jadi.